bersama gua si Miao. Langsung saja kita akan melanjutkan game Thief Simulator. Dan di episode sebelumnya kita sudah mencuri mobil yang ada di depan gua ini, teman-teman. Yang kayaknya mobil ini adalah mobil yang mahal. Tapi tenang aja teman-teman, gua udah pretelin mobilnya. Sudah tidak ada spare partnya, jadi tinggal bangkainya doang ya. Jadi total di rumah gua itu sudah ada 3 bangkai mobil. Dan sekarang teman-teman, perjalanan kita terus berlanjut dan kita harus mengambil skill level 3 elektronik ya, dimana itu adalah skill terakhir kita di dalam game Thief Simulator. Pertanyaan gua adalah, apakah ini akan menjadi part terakhir dari game Thief Simulator? Ya, kalau misalnya ini adalah part terakhir teman-teman, gua akan kangen sama orang yang satu ini dan juga Ferguson. Langsung saya teman-teman, kita akan belajar dan tidak ada skill apa-apa lagi yang bisa gua ambil. By the way teman-teman, setelah gua menjual semua part yang ada dalam mobil yang satu ini, gua mendapatkan 59.000. Kalian bisa lihat ada di sini teman-teman, 59.000, yang artinya kalau dirupiahin itu sekitar 700 juta ya. Wow, besar sekali 700 juta. Sudah bisa beli mobil sport atau kalian cicil rumah. Karena kalau rumah di Jakarta tuh 1 eman lebih. Ada sih ya 700 juta, cuma di pelosok aja teman-teman. Ya udah, langsung aja sekarang gua akan membeli apa, hacking laptop ya kalau nggak salah ya. Ya betul sekali, di kanan atas tuh buy hacking laptop, yang dimana harganya juga mahalnya minta ampun. Jadi kita langsung jatuh miskin teman-teman gara-gara membeli hacking laptop ini. Aduh, hacking laptop bro, 600 juta dari mana itu? Ya Vini, I left you a little something by the gate, take it to 208, you'll see what to do. Nah sekarang gua disuruh untuk put replica in the wall gap of 208. Put replika, apaan lagi itu replika my friend? Sebentar teman-teman, gua akan coba lihat ini terlebih dahulu. Oke, semuanya sudah selesai. Ini juga 208, harusnya gua pelajarin kali ya, masih ada sisa duit. Ini adalah rumah terakhir kita yang kemungkinan ini akan semakin susah, jadi gua akan beli aja. Nah ada beberapa tips yang akan gua dapetin nih sambil gua jalan ke bawah ya. The camera control panel in the second floor. Terus switch open the gate in the second floor, oke? The window control panel in the garage. Apalagi? It's possible to climb gutter. Oke, dari roof katanya. Sip lah kalau begitu. Ada beberapa tips ya buat kita. Terus apa yang akan gua bawa? Oh ya, ada beberapa hal juga yang baru di sini teman-teman. Gua beli binocular dan juga night vision goggles. Cuma night visionnya nggak terlalu berguna gitu loh. Nih dia night visionnya. Nanti kita akan coba praktekin aja. Lebih berguna center, tapi center gampang ketahuan sih. Oke, let's go to rumah 208. Dan sebenarnya ada satu rumah lagi sih yang gua penasaran teman-teman. Rumah 207. Sama sekali gua belum pernah masukin dan gak ada misinya. 208 agak dekat dengan parkiran teman-teman. Jadi gua akan parkir di sini aja terlebih dahulu. Gak deket sih, lumayan jauh. Tapi gak apa-apa. Put replica in the wall gap. Tuh, cukup jauh untuk jalan kakinya, tapi gak apa-apalah. Here we go. Kita sudah sampai ke rumah 208. Dan kemungkinan besar ini adalah rumah terakhir kita. Gua tandain terlebih dahulu. Oke, ada satu kamera di situ. Pokoknya gua harus berhati-hati. Siapa tahu aja, gua sudah pro teman-teman dan bisa satu kali percobaan saja. Wall-nya tinggi banget, gua gak bisa ngintip. Iya. Oke. Ini ya. Nah, itu dia guys. Ada sesuatu. Ini suruh ngapain ini? Put replica in the wall gap. Replika apaan, my friend? Gua nggak tahu put replica. Replika apa ini? Ya ampun, guys. Ternyata paintingnya ada di sini dong. Gua bingung banget tadi. Harus ngapain? Perasaan gua nggak bawa painting apa-apa gitu loh. Nah, akhirnya sudah ada painting, teman-teman. Dan kita kembali lagi ke rumah 208 ya. Sip, harus bawa deh ini painting. Ada orang gak ya? Gak ada yang curiga sama gua kan? Ini painting gua loh by the way. Gua gak nyuri loh. Ini painting gua. Dan by the way ini painting replika bro, bukan asli. Jadi gak ada harganya. Tapi gua ada tugas untuk menaruh replika painting ini di belakang rumah 208. Apa hubungannya? By the way biasanya gua mencuri, di sini gua mengambil barang dan menaruh di dalam sini. Nah, kan? Apakah ini rumahnya si Vini? I'll let you in on a little secret. This job right now, that's it. You do this and you're a free man. Break the alarms, take the painting and leave the fake.
And don't come back without the real thing. Wow. Guys, finally. This is it. Ini final jobnya kita. Mengambil painting yang ada di situ, terus break the alarm yang ada di sini, terus gua swap paintingnya, painting originalnya gua harus bawa pulang. Wow, sepertinya susah ya. Tunggu dulu. Gua akan cari tahu terlebih dahulu. Ini gua bisa manjat sini enggak bisa. Oh, ini dia. Gua bisa panjat ke sini, guys. Tapi gua harus cek juga apakah ada orang di sini atau tidak. Ada kamera atau tidak. Sebentar ya, guys. Mana ya? Ada orang enggak ya? Hampir aja ketahuan. Gile, merah semua loh. Merah semua. Terus gua harus gimana? Oke, satpamnya sudah pergi. Gak apa-apa. Kalau semuanya merah, berarti kita harus bermain dengan pintar. Itu dia satpamnya. By the way, gua gak bisa manjat di situ. Hampir aja. Sebentar. Gak bisa lewat situ tapi gua ya. Iya, soalnya kameranya nutupin sampai di ujung sini loh, teman-teman. Jadi percuma gua kalau mau lewat situ. Kalau sini buntu ya. Coba deh gua telusurin dulu. Maaf ya, guys, untuk episode kali ini mungkin agak sedikit lama karena mungkin ini adalah rumah terakhir kita. Yap, betul sekali, ini buntu. Dan karena rumah terakhir kita, maka gua akan berhati-hati, sangat berhati-hati. Waduh. Itu rumah sebelah atau rumah di sini ya? Oh, rumah sini. Oke, sip. Gue cek dulu, bisa lompat nggak? Nggak bisa lompat sama sekali, teman-teman. Nih, gue nggak bisa lewat situ. Oh, ini dia, arah jalan. Untung aja gue beli beberapa informasi di sini. Hati-hati. Lihat dengan kamera. Untung aja satpamnya juga cuma satu, guys. Ada kamera nggak di sini? Nah, ada satu. Terus orangnya ada di situ juga. Ayo dong, tandain dong kameranya. Ada satu orang di situ, guys. Gimana caranya gue ngelewatin kamera itu? Gak bisa. Oh, ini ada pipe. Ada pipe. Gue bisa naik ke sini, guys. Sip. Jangan. Gak bisa. Gue harus ke atas lagi apa ya? Bisa sih, coba gue harus apa namanya, matiin alarm kacanya terlebih dahulu. Tuh, glass cut sensor interact. Gak bisa, bro. Oh ya, by the way, ini biru-biru apa sih? Kamera control panel second floor. Iya, in second floor. Wah, buntu sih gue ini. Apa kita coba aja ya? Udah pasti bunyi sih, miau-au. Terus gue harus gimana dong? Tunggu dulu, teman-teman. Gua masih penasaran dengan laptop hack ini buat apa? Quick slot. Oh, gua bisa taruh di quick slot. Taruh di mana ya enaknya ya? Ya taruh situ aja dulu. Binokularnya, gua lupa, teman-teman, kalau gua ada teropong. Sip. Jadi ya. Control panel detected, terus gua harus ngapain? Ah! Sip. Tunggu dulu, gue giniin. Semakin susah nih. Gimana dong, guys? Udah ya? Berarti kameranya hilang. Gue mark terlebih dahulu. Aduh, salah. Dia nggak bisa lihat gue, kan? Sip, tuh. Merah semuanya.
Kalau kamera udah hilang berarti gue bisa lewat tadi di belakang. Gak ada orang kan? Sip, yuk turun. Turun bro, bisa turun gak? Hehehehe. Mantap, mantap, mantap. Terus, oke. Susah nih. Gimana dong guys? Gue masalahnya gak pernah masuk ke rumah ini. Ini rumah pertama kali gue masukin gitu loh. Ayo dong. Sip. Gue buka dulu. Tuh orangnya dekat ya. Ketahuan. Kenapa bisa begitu? Oh my god, ya ampun. Ya udah, gue akan lock checkpoint lagi teman-teman. Guys, kita sampai di sini lagi. Gue habis ngehack itu kameranya. Berarti kameranya sudah offline semuanya. Sekarang saatnya gue tunggu terlebih dahulu. Apakah mereka akan pergi atau enggak? Sebentar. Oke, orangnya kesini satu. Ketahuan enggak? Sembunyi di sini. Oh my god, hampir aja ketahuan lagi, guys. Ini orang harus gue tandain lagi. Ayo tandain. Aduh, malah pergi lagi dia. Itu dia. Merah semuanya, bro. Nggak bisa lolos gue ini. Oke. Oke. Nggak bisa. Bisa nggak sih dari sini? Oh ya bisa, guys. Nah. Sip, cepetan. Gue tegang loh, sumpah. Maaf ya guys, kalau gak banyak ngobrol, ini gue bener-bener berkonsentrasi. Oke, sip, gue harus ke lantai 2 sekarang. Dimana lagi tuh lantai 2? Oh. Mobilnya gak ada lagi di sini. Oh itu dia. Ini apaan guys? Sebentar. Gua tutup dulu. Oh, security panel. Nah. Bukan. Gak bisa. Gua harus ke atas dulu. Nah. Sip, berarti security panelnya sudah beres ini, guys. Kacanya sudah bisa gua pecahin kalau gitu ya. Kemungkinan besar. Kita sambil nyolong sedikit apa ya? Oh ya, by the way. Paintingnya masih di dalam gitu loh. Gak apa-apa. Pokoknya di sini sekarang gua mau cek ini itu terlebih dahulu. Pokoknya jangan sampai ketahuan dulu, guys. Bahaya banget kalau ketahuan nih. Udahlah, buka aja. Clock. Nggak begitu mahal. Kita cek. Ada hard drive. Ambil aja. Ini yang ngejaga cuma satpam doang ya? Mahal banget. Siap. Coba deh. Gue cek harganya. $20. Nggak perlu. Uh-oh. Dia tahu nggak ya? Harusnya nggak sih. Semakin deg-degan. Dia mau kemana sih abis itu? Ayo dong. Gimana nih guys? Sebel banget. Oke, dia ke situ. Jangan lihat ke belakang. Aduh, ketawa juga. Tipis banget loh, sumpah tipis banget. Guys, kita sampai di sini lagi. Tapi sebelum itu, gue akan mengambil painting gue dulu nih. Cepetan ambil.
Ini dia. Come on. Nah, setelah gua mengambil painting gua, oh dia masuk ke situ. Go. Hampir aja close enough. Oke. Masuk ke sini. Wah, aman guys. Oke, kalau begitu di lantai 2 gue nggak tahu nih sisa siapa aja. Gue harus tandain terlebih dahulu nih. Aduh, gue harus ke depan sana ya. Misi gue kemana sih? Switch open. Swapnya di mana ya, by the way? Swap paintingnya di mana ya? Ini gue harus tandain dulu nih. Taruh dulu. Nah, jadi kan gue tahu rutinnya mereka. Ya kayaknya gue harus ke seberang sana, guys. Salah belok. Soalnya ini buntu. Cuma ada toilet doang dan juga kamar. Sip. Please, jangan lihat ke belakang. Guys, di sini gue mungkin gak akan ngerampok kali ya, guys. Cuma gue akan konsentrasi lebih ke arah misinya. Untung satpamnya itu cuma di bawah loh. Di lantai 2 ada gak ya? Nah itu dia. Sebentar. Gua taruh dulu guys, biar fleksibel nanti. Car gate switch. Oh berarti di situ. Come on, cepetan. Ini yang punya rumah kemana ya, by the way? Oh, itu dia. Sip. Come on, cepetan di switch. Oh. Sip, udah selesai. Yes. Ambil. Nah, finally guys. Gitu dong, lebih enak nih. Sekarang gue bisa curi. Mantap. Itu apaan itu? Ini apaan tadi? Oh, handphone yang terselubung. Guys, handphone yang terselubung. Ambil. Nice. Gak ada apa-apa. Ini jam terlalu murah. Ada handphone lagi. Siap. Ambil. Apa-apa. Oke, sip. Berarti ini climb. Terus itu window. Oke, nggak perlu window. Kamera. Udah. Udah semua kan? Kita tinggal keluar aja kan dari rumah ini? Ya, ini udah sih. Kamera udah selesai, teman-teman. Duit. 50. Dan juga $50. Mantap. Ada jam. Wah, jamnya 1800, guys. Ini udah kayak begini terus gua ketangkep. Ngebelin nggak nanti? Udah disable. Oke, mikrofon nggak guna buat gua. Ada gitar, ambil aja. Udah penuh, udah mulai penuh tas gua ya. Tunggu dulu. Clue-clue yang selanjutnya apa lagi sih? Open gate. Perlu nggak sih open gate ini? Gue cuma perlu untuk ini matiin security glass-nya itu loh. Cuma gue nggak tahu ada di mana, guys. Security glass-nya ada di mana ya? Ya udahlah, kita keluar pakai cara yang tadi. Jangan sampai ketahuan. Oke, ikutin dari belakang. Langsung. Free. Ya ampun, dia pakai stuck di situ terlebih dahulu. Kenapa lu gak lihat-lihat dulu, Biao? Astaga, gua harus ngulang lagi, guys. Sebel.
Guys, kita beraksi lagi ya teman-teman, dan semoga aja kali ini gue bisa berhasil menukar dan langsung pergi dari sini. Come on, come on, come on. Satpam yang kiri sudah ke arah sini. Oke, sip. Nah, pertama-tama gue mau ke garasi terlebih dahulu. Kenapa gue ke garasi, teman-teman? Karena gue bisa mendisable. Ayo dong. Gue bisa mendisable apa namanya? Window cutter-nya. Ada di sekitar sini katanya. Ah, itu dia. Sip. Ini gue buka terlebih dahulu untuk jaga-jaga teman-teman. Tutup dulu supaya gue nggak kedetek. Sip. Nah, gitu dong. Sip. Sudah. Jadi nanti gue bisa bolongin. Habis itu gue bisa keluar dari lantai 2. Sekarang tinggal ini orang doang nih. Gimana caranya gue ngakalin dia nih? Sekalian ambil barang yang paling mahal di sini. Oke, painting gue taruh situ. Sebentar teman-teman. Ayo dong. Oke. Dia kesana guys. Ambil dulu. Lari. Bodo amat. Ya, detected. Oke, dia cuma mendengarkan suara kucing atau enggak tikus, teman-teman. Tidak ada siapa-siapa di sini. Detected. Tapi gue sudah berhasil. Oh, untung aja. Jangan buru-buru makanya, miau. Ya, tapi gimana dong? Come on. Sip. Sip. Nah, sudah terbuka. Sip. Tukar lagi, teman-teman. Terus, satu hal lagi harus gue lakuin adalah membuka garasi kali ya. Biar aman. Mungkin aja. Gue nggak tahu lah. Kita coba dulu aja. Ambil. Terus kalau nggak salah, ini ada yang berharga, teman-teman. Ambil aja. Yang bisa gue ambil. Itu yang handphone ngebug. Ambil. Sini, nggak ada apa-apa. Wait. Mohon, ambil. Itu handphone Sony Ericsson. Udah nggak ada di Indo. Udah jarang banget. Ini belum gue buka ya. Sip, sudah selesai. Terus kalau nggak salah dia bilang, nah itu dia. Ini udah kan? Ya udahlah, nggak apa-apa teman-teman. Nah, sudah bisa terbuka. Yes, finally. Guys, kita bisa keluar dari sini. Ada satpam di situ. Sabar aja, berarti di sebelah sana nggak ada satpam. Jangan macem-macem ya, Auk. Nanti ngulang lagi. Iya. Oke, sip. Lari. Kameranya kok nyala lagi ya? Padahal udah gue disable loh. Hati-hati, ada satu satpam lagi, teman-teman. Satpamnya kemana itu? Aduh. Oke, bisa sih. Bisa nggak ya? Dia lihat gue nggak? Aduh. Iya, dia keluar, guys. Dia keluar. Oke, untung aja satpam yang di sana nggak lihat gue gitu loh, teman-teman. Ini bahaya sih. Satpamnya ketat banget. Pergi sana. Masuk ke rumah. Oke, sip. Kesempatan gue. Lari! Nah! Kebebasan gue, teman-teman. Sudah di ujung mata. Tinggal nunggu nih ada orang lagi jalan kaki. Sudah. Oke, harusnya sih udah. Sip! Oh! Sebenarnya! Akhirnya teman-teman, gue bisa menyelesaikan misi Thief Simulator ini.
dengan baik ya, tanpa ketahuan. Padahal udah ketahuan berapa kali tadi, 3 kali ya. Gue udah bermain game yang satu ini udah 1 jam lebih teman-teman, dan demi gue bisa merampok di rumah 208, menukar paintingnya dia. Sebel. Yuk, kita pulang dan apa yang akan terjadi? Apakah gue bisa lolos dari hutang-hutang gue sama si Vini tersebut? Atau malah nanti diribetin sama si Vini ya, teman-teman? Yay! Great work. Send us the painting on Black Bay, and then we'll be done with you. I promise. Waduh, itu kata-kata I promise-nya agak mencurigakan, by the way. This is it. Oke, sudah selesai. That's it, man. The Lombardis are pleased. Not only is your debt settled, but they told me to leave you with a bonus. Bonus? Go check by the gate. I think you'll like it. What is it? Oh, dokumen box? Oke, apa yang terjadi nih? Woi! Wow! Gua dibom. Si Vidi ternyata jahat, teman-teman. Dia tidak membiarkan gua untuk pergi dengan freedom. Tapi gua dibom. Aduh! Endingnya jelek banget deh, sumpah banget. Guys, gua harus gimana lagi nih? Oke, ada satu orang yang mengambil crowbar gua. Kenapa nih? Dilanjutin lagi apa ya? Loading. Ah, sampai di sini lagi. Oke. Guys, gamenya sudah selesai. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gua bermain game Thief Simulator ini. Well, gamenya sebenarnya seru banget. Dan masih ada beberapa rumah yang belum gua kelilingin, alias belum gua rampok, teman-teman. Tapi jalan ceritanya game Thief Simulator ini sudah selesai. Well, sampai di sini aja teman-teman untuk game Thief Simulator. Gua akan gua lanjutin lagi walaupun masih ada beberapa rumah yang belum gua telusurin, teman-teman. Karena karakter utamanya sudah meninggal ya. Ternyata di setup sama si Vini. Si Vini ini bener-bener jahat. Seorang mafia. Jangan berurusan sama seorang mafia, teman-teman. Dan kalian juga jangan sampai maling ya. Itu pelajaran buat kita. Kalau kalian maling, endingnya selalu bad atau buruk. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa teman-temanku sekalian di next video yang mungkin gua akan bermain game apa ya. Masih ada beberapa game Spider-Man, Hitman belum gua mainin, teman-teman. Semoga aja kalian tetap suka dengan game Spider-Man dan juga Hitman. Habis itu kita akan bermain game horror lagi. Oke, sampai jumpa. Dadah.